Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana Engkau telah memberkati kami dari aktivitas kami, di mana pada sore hari ini kami telah beristirahat dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 31 Juli 2024. Penolakan dan penerimaan. Bacalah Markus 6 ayat 1 sampai 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apakah pula yang diberinya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Mengapakah penduduk di kampung halaman Yesus menolak dia? Biasanya ketika seorang dari kampung kecil menjadi populer, orang sekampungnya akan menikmati perhatian tersebut. Bukan demikian halnya dengan Nazaret. Mereka tersinggung dan terkejut atas keberhasilan Yesus sebagai guru dan penyembuh. Peralihannya dari seorang tukang bangunan menjadi seorang guru tampaknya sulit mereka terima. Boleh menjadi ada rasa kebencian karena dia mengadakan sebagian besar mujizatnya di Kapernaum. Lihatlah Lukas 4 ayat 23. Lagi pula, dia sudah mempunyai perselisihan dengan keluarganya. Markus 31 sampai 35. Bacalah Markus 6 ayat 7 sampai 30. Ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ayat 8. Dan berperan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ayat 9. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Ayat 10, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ayat 14. Raja Herodes juga mendengarkan tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu
bekerja di dalam dia. Ayat 15, yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Ayat 16, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ayat 17, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya. Di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodes, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ayat 19, karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ayat 21, akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesaran-pembesarannya. Perwira-perwira dan orang-orang termuka di Galilea. Ayat 22, pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Ayat 23, ia bersumpah kepadanya, apa saja yang kamu minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ayat 24, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Ayat 25, maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ayat 27, raja segan menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ayat 28, ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ayat 29, ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Bagaimanakah misi 12 rasul bertentangan dengan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis? Ini adalah kisah selang-seling ketika dalam Markus, misi 12 rasul dalam membawa perkabaran Yesus kemana-mana sangat kontras dengan pemenjaraan dan pembungkaman terhadap Yohanes Pembaptis. Para murid disuruh untuk melakukan perjalanan ringan dan bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan dukungan. Strategi ini sebenarnya membuat para misionaris bergantung pada orang-orang yang mereka layani.
yang membantu mengikat mereka dengan orang-orang yang membutuhkan perkabaran mereka, namun sang pembaptis tidak memiliki ikatan seperti itu dengan Herodes dan keluarganya. Kematian Yohanes dikisahkan dengan detail yang mengejutkan, karena siasat Herodes memanfaatkan keraguan-keraguan dan nafsu Herodes. Putri Herodes tampaknya menambah rencana skandal itu oleh permintaan aneh, agar kepala sang pembaptis dihantarkan di atas sebuah talam. Pembungkaman suara nyaring sang pembaptis terjadi pada saat yang sama ketika 12 rasul memproklamasikan pertobatan, persis seperti yang dilakukan sang pembaptis. Kematian Yohanes mengisyaratkan kematian Yesus. Yohanes dibunuh, dikuburkan, dan dilaporkan telah bangkit dari kematian. Markus 6 ayat 14 sampai 16 dan ayat 29. Sama seperti yang akan terjadi kepada Yesus. Markus 15 dan 16. Kisah-kisah paralel ini menunjukkan datangnya suatu krisis bagi Yesus dan para pengikutnya. Pernahkah Anda ditolak seperti Yesus atau mengalami krisis yang sulit dipahami? Apakah yang Anda pelajari dan dari pengalaman tersebut yang barangkali dapat menolong Anda? Jika di kemudian hari suatu seperti itu terjadi, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Di mana pada sore ini Bapa kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah firman ini menjadi bermanfaat bagi kehidupan kami, agar kami dapat memberikan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau seutuhnya Bapa. Bapa, berkatilah kami dalam peristirahatan kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami dan melindungi kami dan menjauhkan kami dari para mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.